Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini pekerjaan kita terakhir yang disebut dengan tawaf wada, tawaf perpisahan dengan Baitullah. Oleh karena itu mohon khusyuk ya, karena di dalam doa tawaf wada itu ada kasih jalan dulu. Ya, kasih ini mak. Maju, mak. Dalam tawaf wada ini hanya satu doa yang dibaca. Kalau kemarin-kemarin kita tawaf itu ada 7 doa, setiap putarannya berbeda-beda. Putaran pertama ini doanya, putaran kedua ini, sampai putaran ketujuh. Nah, tawaf wada ini doanya satu. Itu juga diulang. Salah satu yang kita minta di dalam tawaf wada itu, Allahumma rzuqni al-auda hadal bait karrat ba'da marrat. Ya. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa datang lagi ke rumahmu ini berulang kali. Amin. Ya. Jadi mintanya bukan tahun depan, bukan bulan depan. Nah, tapi berkali-kali. Namanya marrat ba'da marrat. Ya, jadi berulang kali untuk bisa datang ke sini. Bahkan datang ke sini berulang kali bukan diri kita saja, tapi juga keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, anak cucu semua. Oleh karena itu, mohon nanti ketika pelaksanaan tawaf itu betul-betul khusyuk. Ya kan? Kan ini tawaf perpisahan. Perpisahan kita sementara dengan Baitullah. Kita minta diberikan rezeki kepada Allah, amin, supaya bisa datang berulang kali. Ya, berulang kali ke sini, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya, setelah tawaf wada, ya selesai tawaf wada, nanti saya masih beri waktu Bapak Ibu sekalian untuk mungkin pengen megang Ka'bah, pengen yang lain tapi program mandiri ya. Terus maksimal jam 11 sudah ada di hotel masing-masing. Maksimal. Ya. Jangan sampai ada yang keder. Karena kita mau pulang. Nah, nanti pas sudah mau check out ternyata masih ada yang keder, belum pulang ke hotel, buru-buru laporan. Ya. Pokoknya nanti pas pulang jam 11 sudah di hotel. Terus di hotel saling cek masing-masing teman kamarnya. Kamar ini sudah kumpul, kamar ini sudah kumpul gitu ya. Biar nanti kami ketahuan kamar siapa yang belum balik. Karena kita mau pulang. Jam 2 kita sudah tinggalkan kota Mekah. Jangan sampai nanti Bapak Ibu. Nah, jam 2 masih ada di mana-mana. Itu ya perlu diperhatikan. Jangan sampai pulang tuh keder. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, nanti jam 11 sampai di hotel, siap-siap untuk makan siang. Kalau ternyata sebelum zuhur makan siangnya sudah ready, makan. Oke, siap. Nah, tapi kalau belum ready, sholat zuhur dulu di kamar, zuhurnya 2, asarnya 2. Setelah itu ke restoran, terus turun ke bawah, ke lobby. Karena jam 2, insya Allah kita sudah akan tinggalkan kota Mekah ini. Karenanya, koper-kopernya tadi sudah ditaruh depan kamar masing-masing. Dan kita pulang, nanti kemungkinan koper itu sudah turun lebih dulu. Ya. Dan nanti yang ada tentengannya tolong dipelihara banget. Jangan sampai nanti ada yang ketukar atau kebintal atau hilang ya. Dikasih nama masing-masing. Ya. Oke. Okay. Ya kalau koper besar kan semuanya sudah ada mereknya. Nah, yang tentengan itu terutama yang kerintilan, plastik gitu. Itu dinamain gitu. Iya, paling kagak dipegang. Ini punya kita. Heeh, gitu. Jangan sampai nanti nyampe di Madinah kerintilan gue yang ini mana ini ya? Ya. Yang di bawah aja udah jelas. Itu namanya kerintilan ya. Yang di kresek-kresek, oke. Paham. Tinggal buka halaman berapa nih? Berapa? Halaman tawaf wada 40. Itu sudah ada terjemahannya. Tinggal dibaca, ya. Iya, seandainya nanti Bapak Ibu mereka agak denger nih atau kurang tapi paham. Doa yang doa itu aja baca terjemahannya. Terjemahan bahasa Indonesianya tawaf wada itu Bapak baca ya, supaya apa, lebih meresap
di dalam sanubari bapak-bapak. Oke? Okay? 40. Tadi apa doanya? Jempol pisang itu. Ini ditutupin. Warzukna al-auda tsumma al-auda. Semua ini kan? Iya. Nah, tapi titik fokusnya ini. Warzukna. Ini terjemahannya. Baca aja terjemahannya enggak apa-apa. Ya. Ya. Oke, apa? Iya, enggak apa-apa, ngikutin aja. Iya, mau dituntun. Maksudnya nanti ada yang mungkin mau baca, silakan enggak apa-apa. Ada lagi ditanya? Guru. Cukup. Oke, kalau enggak ada, saya mohon di baris bentar. Bapak-bapak di bawah, ibu-ibu di diri. Foto terakhir. Sini. Ayo sini, ngarep sana. Ngarep sana. Sini. Bapak-bapak nongkrong, ngelebar. Ibu-ibu di belakang bapak-bapak. Sana diri. Ayo, kayak biasa itu, mentang. Terus yang lebar. Ibu-ibu di belakang berdiri. Bapak-bapak. Terus mentang. Terus lebar. Terus. Nah, ini sini nih, ibu-ibu. Kemari ini nih. Katanya kok begini, duduk juga. Mer. Diksi wadah kerja gitu. المشكلة كذا يعني زي حتى كلام العسكري جماعه وابسامين سنتر ingin talk wadah talk perpisahan nenek yang mana dadah. Terus baru berapa hari ya kita di sini? Benar. Pak ini buat apa? Dokter. Astagfirullah. Wa Taqriman Wa Birra Wa Birra.
sekarang ya.